Mbak Ngobrol. Halo guys, Feni Lia dan juga Derry balik lagi di Tiba-tiba Ngobrol. Dan seperti biasa, kali ini kita akan mencari target pemilik dan pengguna Toyota Avanza. Dan saat ini kita sudah ada di tempat aksesoris nih ya, yang ada di daerah Jakarta Selatan. Guys, sekarang kita langsung mau nyamperin target dan kru kita yang udah nyiapin candid kamera ada di sana. Ayo, ikut sama kita. Ya mas, mbak silakan mbak. Mas, oh iya, mas ya, kita boleh. Lagi lihat-lihat kaca film nih mas. Keren ya, keren ini. Keren. Ini berapa persen nih? Ini samping-samping belakang 80. Ini mobilnya mas? Iya. Sorry, Penilia. Yuda. Oh iya, Derry. Ini temannya juga ya? Oh iya. Halo, Penilia. Halo. Wah, bertiga nih, halo. Derry, Derry. Ini bro, gimana ceritanya? Apa namanya, modifikasi mobil ditemenin sama teman-temannya? Ya karena kan kita ya sama-sama punya Avanza nih. Senang main aja tuh. Ya, main ya. Dia tahu tempat bengkelnya apa-apa buat masang stiker. Ini tipenya Veloz ya? Veloz, Veloz. Teman-teman punya passion di otomotif, senang modifikasi ya kan, termasuk variasi-variasi seperti ini. Tapi untuk bagian-bagian mesin kayak kaki itu standar enggak sukanya? Gue sih senangnya pakai part tuh yang standar ya. Original standar original. Ya. Yang ori aja murah, ngapain mesti yang ori? Iya kan? Harga terjangkau. Gampang dicari lagi. Kualitasnya bagus dan bergaransi. Dan iya, betul banget. Kira-kira punya pengalaman unik ya, Bro? Tahun lalu kita touring nih ke Bali bareng-bareng anak-anak aja. Touring ke Bali. Banget kayaknya, tapi panjang nih duduk dulu aja. Ya boleh, boleh. Masih banyak cerita tadi, kita ngobrol banyak hari ini. Jadi waktu itu pas kita lagi touring, ada lubang gede, lubang gak hajar. Shockbreaker belakang sebelah kiri gue kena, terus gue telepon ke Toyota call center untuk diarahin ke bengkel Toyota terdekat. Dealer-dealer Toyota tuh banyak di setiap daerah tuh ada, walaupun dia kecil pun. Kerusakan ringan sih cukup telepon Toyota Mobile Service itu. Ya, oh gitu. Berarti memang benar-benar memudahkan aja. Ya. Banget. Kalau misalkan lu kemana-mana tuh nggak khawatir kan, mau keluar kota ke kota A, ke kota B, nyaman aja ya. Nyaman. Cicilan ya lo ya berarti. Cicilan banget isinya. Yeah. Berapa tahun nih? Nggak ribet sih, itu langsung diproses cepet. Tapi ini sama asuransi all risk nggak sih? All risk, gue all risk selama ya? 4 tahun itu ya. Jadi nggak khawatir ya? Juga asuransi juga gampang. Oh, jadi lu kalau ada kejadian, tinggal telepon, secepatnya langsung ke tempat bengkel terdekat dan juga pasti resmi. Dan juga enak, pasti ya? Spare partnya all risk semua tuh. Lu juga bisa dapat info juga sih dari website www.toyota.astra.co.id deh. Yeah. Emang apa aja info yang bisa dapet? Ada rekanan bengkel, dia fansnya rekanan sama siapa aja. Oh. Terus dealernya resmi di mana aja. Oh, intinya berarti kalau kita kayak cuma mau ngecek-ngecek harga gitu, kita nggak perlu langsung datang ke dealernya, buang-buang waktu gitu ya. Kita juga bisa lihat dari website berarti. Telepon juga bisa. Lo kenapa maksud gue kayak kenapa ambil Veloz sih akhirnya milih? Veloz karena gue ngeliatnya dari CC, kan gue bemper juga kayaknya lebih sporty. Bempernya lebih sporty dia. Sporty juga, bentuknya juga lebih bagus. Ah, tapi bro, gue dari tadi senang banget sih, maksudnya kayak bisa ngobrol-ngobrol sama lo semua gitu, karena banyak banget informasi yang kita dapetin ya soalnya. Yang tadi kita nggak tahu jadi tahu, yeah. Kan jadi sharing hari ini ya kan? Iya. Yeah, karena dari tadi itu kita ngobrol direkam tuh nggak sih? Ada kamera di sono, di sono dan di sono. Lihat ya tuh. Tapi thank you teman-teman, sekali luar biasa. Ini membuktikan lu semua adalah benar-benar pengguna Avanza sejati. Tapi ini gue mau izin dulu nih, gue upload di sosial media nggak apa-apa nggak nih? Boleh bro, nggak apa-apa lah, udah gitu. Gak boleh ya. Okay. Thank you ya. Oke okay. Yeah. Bro thank you ya. Oke bro, sukses terus. Nanti kita touring kembali deh. Oke. Ya. Oke. Udah lihat kan betapa informatifnya target kita tadi. Gue langsung bahagia banget tuh gak sih abis ngobrol sama dia? Banget. Apalagi kalau kita tadi dengar cerita pengalaman mereka, tentunya mendapatkan banyak kendala ya touring ke Bali, tapi semua teratasi dengan fasilitas Toyota Avanza. Langsung aman. Tapi sayang banget nih, mau gak mau Fenilia dan juga Derry harus pamit undur diri. Yeah. Tapi terus ikutin kita di mana, Der? Di Tiba-Tiba Ngobrol! Sampai jumpa lagi di lokasi berikutnya dan dengan target yang berbeda. See ya!